Halo adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, senang bisa berjumpa lagi melalui video hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari persiapkan hati dan sikap yang tepat untuk datang pada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia dan rahmat-Mu yang selalu baru. Tuhan, hari ini aku datang padamu. Aku mau mendengarkan firman-Mu. Tolong aku agar bisa fokus, duduk tenang, mendengarkan cerita firman hari ini. Tuhan Yesus, ku persembahkan waktuku, telingaku, hati dan pikiranku untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah doaku, dalam nama-Mu aku berdoa. Haleluya. Amen. Adik-adik, judul cerita kakak hari ini adalah Tuhan ingin semua orang bertobat. Siapa yang tahu apa maksud tanda ini? Tanda ini adalah tanda yang menunjukkan arah. Hari ini, kakak akan menceritakan tentang seseorang yang pergi ke tempat yang salah. Ia salah arah karena tidak mengikuti petunjuk atau perintah dari Tuhan. Namanya ialah Yunus. Tuhan berkata kepada Yunus, "Pergilah ke Niniwe." Namun Yunus malah ke Yafo, naik kapal, lalu berlayar ke Tarsis. Ia salah arah. Lihatlah peta berikut ini. Ini letak Niniwe, dan ini letak Yafo dan Tarsis. Jadi, Yunus pergi ke arah yang berlawanan. Nah, apakah adik-adik ingat mengapa Yunus tidak pergi ke Niniwe?
malah sebaliknya pergi ke Tarsis? Yunus merasa orang-orang yang tinggal di Niniwe itu jahat. Yunus tidak mau mereka mendengar firman Tuhan lalu bertobat, sehingga Tuhan mengampuni mereka. Yunus ingin mereka semua dihukum Tuhan. Yunus tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Itulah sebabnya Yunus melarikan diri. Ia tidak ingin ke Niniwe. Bagaimana menurut adik-adik? Dapatkah Yunus lari dari perintah Tuhan? Waktu itu, saat Yunus sedang di kapal, tiba-tiba badai yang sangat besar terjadi. Angin bertiup dengan kencang. Ombak bertambah besar dan lebih besar. Semua orang yang berada di kapal menjadi takut. Lihatlah, para pelaut berusaha keras untuk membuang muatan kapal, agar kapal menjadi lebih ringan. Mereka juga berteriak kepada allahnya masing-masing, namun tidak ada satupun dari allah mereka yang mereka sembah mendengarkan teriakan atau doa mereka. Adik-adik, di manakah Yunus? Wah, ternyata ia sedang tidur. Bangun, teriak kapten kapal. Bagaimana mungkin kamu bisa tidur nyenyak? Berdoalah kepada Tuhanmu untuk meminta bantuan. Mungkin Tuhanmu bisa menolong kita. Tetapi adik-adik, Yunus tidak berdoa. Lalu, para pelaut membuang undi untuk mengetahui karena ulah siapa mereka tertimpa malapetaka ini. Dan ternyata Yunuslah yang kena undi. Siapakah kamu? Apa yang telah kamu lakukan? Mengapa kamu ada di sini? Tanya para pelaut kepada Yunus. Yunus menjawab, aku melarikan diri dari Tuhan. Tuhan yang empunya langit dan bumi. Tuhan yang menjadikan lautan dan daratan. Mendengar jawaban Yunus, makin takutlah para pelaut. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Yunus berkata, badai ini terjadi karena salahku. Lemparkanlah aku ke laut, maka badai akan berhenti. Tetapi, para pelaut tidak ingin melempar Yunus. Jadi mereka bekerja lebih keras untuk menyelamatkan kapal. Tetapi situasi semakin memburuk. Akhirnya, dengan terpaksa, mereka mengangkat Yunus dan melemparkannya ke laut. Seketika itu juga, angin berhenti bertiup. Laut menjadi tenang dan badai pun berhenti. Para pelaut itu pun selamat. Hari itu juga, para pelaut itu percaya kepada Tuhan yang empunya langit dan bumi, Tuhan yang menjadikan lautan dan daratan. Lalu bagaimana keadaan Yunus adik-adik? Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus tinggal berada di perut ikan selama 3 hari. Dan setelah 3 hari, Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus. Dan untuk kedua kalinya Tuhan berkata kepada Yunus, pergilah ke Niniwe. Beritakanlah kabar kepada orang yang tinggal di sana. Seruan yang telah kusampaikan kepadamu. Kali ini, Yunus mengikuti perintah Tuhan. Ia tidak salah arah lagi. Ia benar-benar berjalan seharian ke arah Niniwe, kota yang luar biasa besar. Di hari itu, Yunus berteriak kepada setiap orang, 40 hari lagi, Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang-orang Niniwe mendengarkan Yunus. Mereka percaya akan pesan Tuhan, dan mereka segera bertobat. Raja Niniwe juga mendengarkan perkataan Yunus. Ia turun dari singgasana, menanggalkan jubahnya, mengenakan kain kabung, lalu duduk di atas abu. Raja memerintahkan agar semua orang, termasuk ternak, tidak boleh makan dan minum. Semua orang harus berseru kepada Tuhan dan bertobat dari semua perbuatan jahatnya. Tuhan sangat senang karena mereka berhenti melakukan yang jahat. Mereka bertobat. Jadi Tuhan memutuskan untuk tidak memusnahkan kota mereka. Akhirnya, tugas Yunus selesai dengan baik. Tetapi, Yunus tidak senang. Ia marah kepada Tuhan. Yunus masih menginginkan agar Tuhan membinasakan kota itu. Ia pergi keluar dan menunggu untuk melihat
apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Yunus mendirikan sebuah pondok kecil tempat ia dapat beristirahat. Kemudian Tuhan menumbuhkan sebatang pohon jarak dengan cepat, sehingga pohon ini bisa melindungi Yunus dari teriknya matahari. Yunus jadi terhibur dan sangat bersuka cita karena adanya pohon itu, ia jadi tidak kepanasan. Namun keesokan harinya, Tuhan mendatangkan ulat untuk menggerogoti pohon itu sehingga layu. Sekarang, Yunus menjadi kesal karena tidak ada lagi pohon yang melindunginya. Tuhan berkata kepada Yunus, "Mari kita baca dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 10 dan ayat 11. Ayat 10, lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam semalam dan binasa dalam satu malam pula." Ayat 11, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi semua orang dan ingin agar semua orang diselamatkan, ingin agar semua orang bertobat. Dari cerita kakak hari ini, apa yang bisa adik-adik dapatkan? Kita tidak dapat lari atau sembunyi dari Tuhan. Adik-adik, Yunus tidak mau melaksanakan perintah Tuhan. Yunus tidak ingin orang Niniwe bertobat. Tetapi ingatlah, tidak ada yang dapat lari atau bersembunyi dari Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi semua orang dan ingin agar semua orang bertobat, tidak peduli seberapa jahat atau berdosanya orang itu. Puji Tuhan, demikianlah cerita kakak hari ini. Untuk menutup cerita kakak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi aku. Walau aku sering berbuat salah, namun Tuhan tetap mengampuniku. Tuhan, hari ini aku belajar dari Yunus. Aku mau mendengarkan perintah Tuhan dan mengasihi orang lain. Tuhan, ingatlah juga teman dan keluargaku yang belum percaya kepada-Mu. Tolong aku agar dapat membawa mereka datang pada-Mu dan mendengarkan firman-Mu, agar mereka bisa bertobat dan percaya kepada-Mu. Inilah doaku Tuhan, kepada Tuhan Yesus Sang Kasih, aku berdoa. Amin. Puji Tuhan, ayat hafalan untuk adik-adik diambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 20. Beritakanlah seluruh firman hidup kepada banyak orang. Ayo adik-adik, yuk hafalkan ayat ini. Kakak tunggu videonya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga semuanya tetap semangat, sehat, dan aman. Tuhan Yesus memberkati adik-adik beserta keluarga. Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amos pasal 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Amos pasal 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Amin. Ayat puji Tuhan. Amos pasal 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Amin.